Kenapa mas? Li? Apa tuh mas? Mau nanya, Lili sudah punya pacar belum? Belum, habisnya susah sih. Susah? Itu lama sih ya. Iya. Apanya yang susah? Itu loh mas, soalnya kan aku punya abang yang galak. Dia waktu itu pernah bilang sama aku, kalau aku mau punya pacar, pacarku itu harus lebih hebat dari dia. Enggak. Kerjaannya kakakmu tuh apa tuh? Atlet. Atlet? Sama, saya juga atlet. Oh ya? Iya. Mas atlet apa? Atlet balap karung. Ah, si mas bisa aja. Hei! Ah, lesus. Jadi jalan gak ini? Orang baru bikin lintas berita sudah ngaco. Iya nih, lama banget ya. Itu lesus. Biarin aja lah mas. Kamu aja kayak Scooby, duha. Diam! Dia ini... Dia... Kenalkan. Topan pacarnya Lili. Baru satpam aja, udah sombong. Apa lu bilang? Ya. Satpam. Kurang ajar. Aku ini kakaknya si Lili. Kakaknya? Kok beda, Sus, ya? Iya. Lili cantik. Kakaknya kayak ulo kadut. Apa? Bagus, bagus. Kau orang yang jujur. Tapi peraturan tetap peraturan. Ya. Boleh. Jangan sombong. Barang siapa yang mau jadi kekasih Lili, dia harus melawan aku. Begitu. Ya, yes. Iya. Berani. Iya, berani. Abang kita ini pegulat bebas loh, Mas. Jadi Mas harus bisa ngalahin dia gulat dulu. Gua kasih lu waktu 3 hari. Sesudah itu lu lawan gue. Gimana, Mas? Tolong tawaran 3 tahun itu. Hah? 3 tahun? Persiapan. Jangan bengong. Berani apa enggak? Berani enggak, Sus? Berani. Ya, aku berani. Hadap sana. Oh iya. Ya. Aku berani. Bagus. Itu namanya laki-laki. Sekarang kamu pergi. Pergi. Alas. Ya, Sus. Ya, iya. Ya, ayo. Mas. Ya, ya, ya. Mas. Ya. Sus. Kenapa? Aku dicium. Wajahku berubah enggak? Oh, enggak. Iya, Mas. Itu untuk keberaniannya, Mas. Aduh. Sama ini enggak ada yang berani ngelawan abang saya. Cuman Mas doang. Ah, itu urusan kecil. Jangankan kok sekelas kakakmu yang punya wajah simpang siur. Orang jagoan dunia akhirat aku hancurkan. Iya kan, Sus? Iya, 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 iya. Alah, oh iya. Tapi begini, aku mau pulang. Aku mau latihan yang serius, Sus. Benar ya? Iya. Aku doain pokoknya. Biar bisa mengalahkan wajah kakakmu yang kayak benduyu. Pulang dulu ya? Iya. Cinta membawa maut. Gara-gara jatuh cinta, pemuda kampung yang menamakan dirinya jagoan telah dimasa sampai mampus. Wah, hebat nih. Goblok, goblok, goblok. Goblok banget aku ini. Gimana, Sus? Ah, udah gini aja sekarang. Aku akan ke rumahnya Lili dan aku ngasih kabar
bahwa kamu sudah mati. Jadi ceritanya putus. Bagaimana? Mati, diadukmu pecah. Gengsi, Sus, gengsi. Kalau kamu berani ya berani, kalau enggak ya enggak. Jadi kamu tetap mau mencintai Lili. Walaupun aku kalah, lihat, akan kutunjukkan kejantananku. Oke deh, kalau begitu, kalau kamu tidak mau dengan saran saya, oke, selamat meninggal dunia, gua mau tidur yang nyenyak. Pokoknya tinggal berita, Topan mampus. Dadah. Lambemu, Sos. Sama teman, kok bilang begitu. Sama dengan kamu mengucapkan innalillahi ya. Ayo, ayo, ya smart, ayo. Satu, dua, tiga, terus. Asal desa. Gimana sih kamu itu? Masa lari-lari 100 km di atas mobil? Capek dong saya. Ah, kamu itu. Gimana sih orang dia tadi dia juga udah lari malah berhenti. Habis bagaimana ini lari-lari kok di atas mobil? Jalan dong ke sana. Mana bisa kamu bisa menang dengan kakaknya Lili kalau begini caranya? Ah, aku kan lama enggak olahraga. Kalau nanti kram, siapa yang rugi? Ya. Ah, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Udah dah turun. Enggak gini aja, Li. Besok cari kereta api. Loh, Mas, jangan ngejar kereta dong. Oh, enggak. Aku mau lari-lari di atas kereta api jalan. Ngaco. Udah dah turun. Ya udah, terus gimana nih? Udah enggak tahu. Yuk, turun aja. Enggak ikut mobilnya Krisus. Ya udah. Ya udah, turun, turun, Mas. Pelit-pelit, pelit-pelit. Kok jatuh? Sus. Apa? Gantian, Sus. Aku sudah capek. Ayo terus. Bangun lagi, bangun, bangun, bangun. Aduh, gak kuat, Sus. Kamu tuh yang ganggu tadi. Gimana sih, Mas? Katanya mau latihan, kok malah nari-nari? Iya nih, katanya latihan dari tadi, kek. Nari ini sama dengan latihan. Melemaskan otot-otot yang kaku. Mas gak tau kakakku sih. Kalau dia tuh latihannya beda, gak kayak Mas nari. Iya. Kalau kau sudah latihan, menari kan bisa. Gitu. Alasan aja sih, Mas. Tahu sih. Kita sarapan dulu. Rewet. Halo. Ah, tungguin tak kira mana. Topan mana? Tuh lagi latihan. Nari tadi dia tadi tuh. Oh, ya ini nih. Bentar ya. Ya. Duh, enaknya. Ayo makan, Mas. Ayo. Iya. Hei, ini bukan bagianmu. Bagianku mana? Ini loh. Nih. Mas harus makan ini. Harus habis semuanya loh, ya. Oh. Habis? Ya iya dong. Katanya mau kuat. Kalau mau kuat harus makan telur yang banyak. Jadi tenaganya, ya? Kalau makan ini terlalu banyak, badannya nggak kuat. Bisulen saya. Sekarang mau dimakan apa nggak? Harus makan loh. Makan ya. Ah, udah lah, Pan. Makan aja. Kan demi Dewi kan? Ayo. Lapar demi Lili. Ayo, Mas, makan, Mas, biar kuat. Yalah, demi kamu ya. Demi Lili, kan?